Adanya informasi seseorang yang menjadi joki ya menerima vaksin di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini kita sedang melakukan koordinasi dan klarifikasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya kami menghimbau jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Pertama adalah terkait diri kita sendiri. Kalau kemudian kita menerima dosis vaksin melebihi dari aturan yang berlaku, tentunya yang pertama adalah tidak memberikan dampak proteksi yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga tentunya tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah perlu dipikirkan, karena kalau kemudian kita mendapatkan dosis vaksin melebihi aturan, tentunya yang ditakutkan adalah munculnya efek samping yang selama ini memang tentunya kita ketahui, sama seperti kita kalau minum obat itu di luar daripada dosis seharusnya akan timbul efek samping yang tidak kita harapkan, sehingga tentunya kita tidak ingin membahayakan kesehatan diri kita sendiri sehingga menjadi joki untuk vaksinasi itu sama sekali tidak seharusnya dilakukan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.